tunjukkan kehandalanmu. Pak Guru nak saksikan. Pantas sikit. Kaki. Ha. Inilah yang dikehendaki. Sebab persapah silat, siapa yang cepat, dia dapat. Siapa yang tangkas, dia berjaya. Siapa yang lari kejiwa. Empaka biru memang sungguh gagah berani. Empaka biru tidak kalah dengan Kencana selalu berangan-angan, tapi ayahnya bersukaria di dalam istana. Itu tak boleh tahu. Boleh jadi nanti angan-angannya itu akan menjadi betul. Alangkah indah nian alam yang permai. Berdamai laksana alun laras bunyi serunai thank you.
mengapa tuh? Mari kita pergi tengok. Gencana, lihat tuh apa yang telah berlaku. Mari kita pergi lihat. Sakit lah. Apa yang telah terjadi, Encik? Kampung kami di Pulau Serudang diserang lanun. Diserang lanun? Ya, harta orang-orang kampung dirampas. Rumah-rumah dibakar. Yang menentang dibunuh. Yang menyerah diseksa. Nasib baiklah saya sempat melarikan diri. Dan siapakah si malang ini? Dia adik saya sendiri. Yang telah diseksa lanun separuh. Tak habis-habis kisah keganasan lanun. Semakin hari semakin menjadi-jadi. Bila agaknya damai akan menjelang. Harta rampasan kita semakin banyak. Tetapi mengapa kau masih terbenung juga? Harta-harta itu. Tidak baik kata begitu, Dipo. Kata sesuatu yang benar pun tidak baik. Kerana nafsu tamaknya lah, maka dia sanggup menikahkan istri dan anaknya. Dan berkawin lain dengan istri sekarang ini. Dan aku, bukannya dilatih untuk menjadi seorang manusia yang berguna. Tetapi dilatih menjadi kepala lanun. Supaya merompak harta-harta orang untuk kekayaan. Tak usah dikenakan kepada kata. Kepalang mani biar basah. Kepala mendaki biar sampai ke puncak. Aku takkan habis menyesal dalam hidup. Mengingatkan perbuatan orang kita di Pulau Serudang malam tadi. Aku tak menyuruh mereka membakar rumah-rumah di situ. Aku tak suruh mereka bunuh orang kampung itu. Tetapi Dipo, biarpun penyesalan memecah hati, namun sesuatu yang telah berlaku itu takkan dapat dibaiki lagi. Nasib sudah menjadi bubur. Kerang sudah menjadi kapur. Oh, kau nak menyukai jantan di sini ya? Hah? Hei, siapa? Belum puas lagi dengan keganasan di darat malam tadi? Bukan begitu, Tuan Hamba. Sudah! Lepaskan dia dan buka talinya. سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يا ياسين صلى الله عليه وسلم
lam yakin wal Qur'anil hakim innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Hingga terakhir pun baginda tak dapat juga berjumpa dengan putrinya. Ya, apa boleh buat. Sejak Tuan Putri Cempaka Biru, dari seorang sultan yang ramah tamah, menjadi orang yang pendiam dan selalu termenung saja. Bagaimana Datuk fikir, siapa yang layak ditabal menjadi sultan pula? Entahlah. Tetapi menurut kabar-kabar angin, Tuan Putri Cempaka Biru, anak datuanku yang dilarikan Lanun itu, masih hidup. Oh, itu kejadian berpuluh-puluh tahun sebelum tuanku muka negeri ini dulu. Kalau begitu, lambat lagi dari kebumikan mayat tuanku. Yalah, lagi belum dapat keputusan siapa yang bakal ditabarkan menggantinya. Susah juga jadi sultan ni pun ya. Bukan macam kita rakyat biasa ni. Pagi meninggal dunia, malam dah tidur di kubur. Bagaimana atas pemesyuaratan kita itu? Adakah persetujuan daripada datuk-datuk sekalian? Bagus, Datuk. Tetapi sebelum kita memilih panglima-panglima untuk mengetuai rombongan mencari Tuan Putri Cempaka Biru itu, hamba ingin tahu, adakah bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tuan Putri itu masih hidup? Ya, itu betul, Datuk. Supaya segala usaha kita tidak seperti mencari tanduk kuda atau mencari jejak di air. Buktinya hanya mimpi almarhum saja. Dua hari sebelum baginda mangkat, almarhum telah bermimpi akan putrinya itu. Datuk, bolehkah kita mempercayai kepada mimpi? Menurut kata orang tua-tua, orang-orang yang lebih asam garam daripada kita, mimpi orang yang hampir kembali ke alam abadi adalah mimpi yang boleh dipercayai. Begitulah hamba berpendapat. Iya. Hamba juga sependapat dengan Datuk Jangga Putih. Kalau begitu, Datuk Juwadah, eloklah kita pilih bakal ketua yang akan pergi mencari Tuan Putri Cempaka Biru. Itulah sebaik-baiknya, Datuk. Pada pendapat hamba, Wan Perkasa lah yang selayaknya menjadi ketua rombongan. Kerana Wan Perkasa bukan saja seorang panglima, tetapi seorang yang telah banyak pengalaman dan luas pengetahuan dan tak mudah tertipu antara yang tolen dengan sadoran. Ya, hamba setuju dengan pemilihan Datuk itu. Tetapi, terserahlah kepada majlis menimbangkan. Kerana, bulat air dek pembetung. Bulat kata, dek mufakat. Pihak hamba juga bersetuju, Datuk. Sudah kenalah pada tempatnya kalau Wan Perkasa dilantik menjadi ketua. Yang lain-lain bagaimana pula? Hamba juga bersetuju, Datuk. Kalau semua telah bersetuju, tapi bagaimana pula dengan Wan Perkasa sendiri? Datuk Janggut Putih, apalah ada pada hamba. Hamba hanya rakyat biasa. Dilayang, hamba melayang. Digolek, hamba bergolek. Segala perintah dijunjung tinggi, nama membantah tidak sekali. Berbahagialah kalau begitu. Dan oleh kerana perkara ini perkara mustahak, terpaksalah besok Wan Perkasa bertolak. Hamba bersedia, Datuk. Sedikit tidak ada halangan. Syabas, Wan Perkasa. Kami berdoa, semoga segala usaha Tuan akan berjaya. Terima kasih, Datuk Jaudah. Tok Bomo, tolong akhirkan ubat-ubat lagi, supaya mayat almarhum tahan lebih lama.
sementara kita menunggu kesampaian Tuan Putri seperti yang diwasiatkan kepada hamba. Akan hamba aktiakan seberapa daya, Datuk. Kau bawa barang-barang ini ke kapal dan kemaskan setempat. Baik, Datuk. Ya. Cuaca cukup baik hari ini, ya, Cik Wan? Ya. Mudah-mudahan dengan berkat doa dari Datuk-Datuk sekalian, segala-galanya akan baik belaka. Kami sedia mendoakan. Bagaimana semua bekal-bekalan? Semuanya cukup, Datuk. Tak ada yang kurang satu apa lagi. Kiranya tak ada aral yang menghalang, sebentar lagi bolehlah hamba berangkat. Bagaimana dengan ketika pula? Mengikut hitungan Datuk yang bijaksana. Ah, hari ini adalah sebaik-baik hari. Baik bagi Pak Tani turun ke sawah, dan baik pula bagi pahlawan mengorak langkah. Itulah yang diharapkan. Terima kasih, Datuk. Tinggal. Lekas dayung ke tengah. Tolong ulurkan bungkusan itu. Pakcik telah bermurah hati menumpangkan saya hingga sampai kemari. Tuhan sajalah yang akan membalas budi baik pakcik. Mari. Ah, di sini kita terpaksa berpisah, Hidayat. Karena rumah Datuk Jaudah arah ke sana. Dan rumah pakcik sebelah sini. Jauh lagi rumahnya dari sini, Baji? Tidak jauh lagi. Kau tanya sajalah orang-orang di situ. Semua orang tahu. Iya. Baiklah, Pakcik. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Pakcik pada saya. Itu pertolongan biasa saja, Hidayat. Terima kasih, Pakcik. Bengol! Datuk! Kalau Dipo balik, beritahu pada dia. Aku ingin berjumpa dengannya seberapa segera. Baik, Datuk. Apa kabar, Minah? Baik, Datuk. Daun ketupat, daun mempelas. Dari hulu, bawa berakit. Pipimu ibarat telur terkupas. Geramnya aku bagai nak gigit. Jangan begitu, Datuk. Tak baik. Alah, pegang sedikit apa salahnya, Minah? Datuk, bukan aku hantar semua. Pegang sampai dasar, panah-panah.
Nawa ini? Kambing tua tak sadarkan diri. Dan kau pun apalagi. Sukalah ya. Hamba tak bersalah, Tok Puan. Maafkan hamba. Apa maaf-maaf? Kau keluar dari rumah ini sekarang juga. Awak tak boleh menghalau dia keluar dari rumah ini. Dan sudahlah, jangan bising-bising. Tak ada apa-apa sebenarnya. Kerana... Kerana apa? Cakap. Bukan begitu. Kita harus kesian kepadanya. Kita manusia, dia pun manusia. Oh, karena manusia sama manusia, maka awak berpantun-pantun tadi ya? Tetapi yang selalu merosakkan sesama manusia, ialah manusia juga. Awak pandai cakap saja. Kalau aku pandai bercakap saja, tentu Sultan tak beri aku pangkat sehingga begini. Sultan memberi awak pangkat bukan kerana kepandaian, tetapi kerana awak menjadi suami aku keluarganya. Kau jangan membangkit-bangkit soal itu. Dan kalau aku menurut hatiku, aku juga menyesal bersihkan kau. Kau pun pamandul. Sehingga sekian lama harapanku untuk mendapat seorang anak, tak juga terkabul. Nasib baik ada di Puh. Walaupun anak angkat, dapat juga aku tumpahkan kasih sayangku. Ya, mengapa tidak begitu? Kerana Dipo selama ini dapat memberikan kekayaan kepada awak. Walaupun dia terpaksa menjadi kepala lanon kerana menurut tanah sesama awak. Diam! Sekali lagi kau cakap begini, akan tahulah kau langit rendah atau tinggi. Baru nampaknya macam rusa masuk kampung. Nanti, Cik. Nanti. Cik, saya nak tumpang tanya. Di mana rumah Datuk Jaudah tinggal? Datuk Jaudah? Siapa kau? Dan dari mana kau datang? Hamba datang dari jauh. Kau ni laki-laki kah atau... Kau jangan cuba menggiat. Aku bertanya dengan betul. Bolehkah kau tunjukkan aku di mana rumah Datuk Jaudah? Datuk Jaudah? Apa dalam bungkusan kau ini? Apa kau beli? Hai, cekap pinggang pula, hai. Nirat! Suruh orang kita angkat semua barang-barang dan simpan baik-baik di tempat simpanan. Baik, Dipo. Dan suruh beberapa orang lain menyediakan barang-barang bekalan. Mana tahu kalau ada sesuatu perkara kita belayar malam ini juga. Ada sesuatu perkara maksudmu, Dipo? Bersiap sedia sajalah. Jangan banyak bertanya lagi. Baiklah. Hai Tuhan. Apalah nasibku ini? Apa selama-lamanya kah aku mesti menjaga pintu? Kau ini nak ke mana? Hamba nak berjumpa Datuk Jaudah. Nak berjumpa Datuk Jaudah? Engkau siapa? Dan dari mana? Nama hamba Hidayat. Hamba datang dari jauh. Apa maksud nak berjumpa Datuk Jaudah? Hamba nak minta kerja sebagai pengawal raja. Nak menjadi pengawal raja? Kenapa kau ketawa? Jangan marah. Aduh. Kau jangan kurang ajar. Aduh. Dato, Dato. Hai, kenapa ni? Dato. Kenapa? Dato, orang muda ini nak masuk dalam kawasan. Hamba melarang. Oh, itu kuncinya. Siapa kamu? Hamba bernama Hidayat. Makhluk Tuhan yang hidup melarat. Hamba berasal dari kampung Pulau Tirian, dihanyut hingga kemari oleh harapan. Apa maksudmu? Dan apa harapanmu? Cuba katakan betul serang, supaya senang ku pertimbang. Maksud hamba, Datuk, amat besar sekali.
Walaupun tubuh hamba sekecil ini, hamba ingin menjadi pengawal diraja untuk menyembah hikmat tanda setia. Seorang pengawal diraja harus badan tegap dan perkasa. Tapi kau kulihat lebih sedikit dari perempuan. Datuk, kerana itulah pengawal ini telah mengetawakan hamba tadi. Tapi padanya telah hamba tunjukkan bukti. Ya, semuanya telah kulihat. Datuk, apalah gunanya pada badan besar dan tampan jika musuh seorang tak dapat dipatahkan? Ya, benar katamu itu. Sekarang Hidayat, maksudmu akan kucuba. Tapi buat sementara waktu, duduklah kau di rumahku ini, membantu segala kerja yang ada. Terima kasih, Datuk. Mari. Tuan hamba, pesan daripada Datuk meminta menemuinya segera apabila tiba. Ada apa pula kiranya? Hamba kurang periksa. Baiklah, terima kasih. Ayah? Ayah? Ya? Oh, Depo! Tunggu sebentar. Depo! Apa khabar, Nera? Khabar baik, Dato. Ayah memang menunggu-nunggu kau balik, Depo. Nah, kebetulan. Dan kenapa pada waktunya? Depo juga memang nak menemui ayah. Kenapa? Berat sekali mulut Depo nak menerangkan. Tetapi lebih berat pula rasa hati kalau perkara ini Depo pendamkan. Kalau begitu, ceritakanlah. Begini, ayah. Entah apa kiranya akan terjadi. Hati Depo berlainan benar dalam beberapa hari ini. Depo insaf segala kekejaman yang Depo lakukan. Karena itu, biarlah hari ini menjadi hari yang penghabisan bagi Depo menjadi ketua lanun di lautan. Depo sudah jelak dengan penghidupan seperti ini, ayah. Ya, semua itu ayah tahu. Dan telah pun ayah fikirkan. Tetapi, mari kita ke sana sebentar. Supaya ayah terangkan satu persatu. Kau, Nengrat? Ya, Datuk. Kau duduklah dan tunggu sini sebentar, ya. Baiklah, Datuk. Apa kiranya yang ayah hendak ceritakan? Mengapa ayah termenung? Begini, Depo. Duli Yang Maha Mulia telah mangkat. Telah mangkat? Iya. Dua hari yang lalu, hingga hari ini, belum juga dapat dikebumikan. Kerana belum ada bakal gantinya yang akan ditabalkan. Jadi, apa maksud ayah? Mengikut wasiatnya, almarhum memerintahkan supaya dicari putrinya Tuan Putri Cempaka Biru yang telah dilarikan lanun berpuluh-puluh tahun dahulu. Kerana almarhum mendapat alamat bahwa putrinya itu masih terselamat. Jadi, ayah mau Depo yang mencari Tuan Putri Cempaka Biru? Tidak. Datuk Janggut Putih telah memerintahkan Wan Perkasa pergi mencarinya untuk ditabalkan mengganti baginda. Kalau begitu, baguslah. Mudah-mudahan akan berjayalah segala usaha Wan Perkasa. Tidak. Ayah tak mengharapkan demikian. Ayah mau kau mesti belayar seberapa segera dan gagalkan segala usaha Wan Perkasa. Untuk apa, ayah? Ayah mau menyuruh Depo melakukan kekejaman lagi? Bukan begitu, Depo. Tetapi ini semua ialah untuk kebahagiaan hari depanmu juga. Dan setelah kau tewaskan Angkatawan Perkasa, pergilah kau ke Pulau Mayang Mengurai dan kau cari seorang gadis yang bernama Gencana. Bawa kemari. Siapakah pula gadis itu, ayah? Gencana ialah anak ayah dengan istri yang pertama. Bawalah Gencana kemari dan serahkan kepada Datuk Janggut Putih. Katakan padanya bahwa Gencana itulah putri Cempaka Biru. Ayah,
Terlalu berat perintah ayah kali ini. Cukuplah dengan segala kekejaman yang diputlah lakukan yang sudah-sudah. Tak usahlah lagi dosa Dipo ditambah-tambah. Dipo, anak ayah. Kekejaman ada kalanya perlu untuk menegakkan keadilan. Dan dosa ada kalanya terpaksa kita terima demi untuk kebahagiaan. Ya, kalau Gencana ditabal menjadi permaisuri, sudah tentu kau pula akan menjadi pembesar negeri. Jangan berpikir lagi, Depo. Nah, ambillah cincin ini sebagai tanda perkenalan kepada Gencana. Ambil. Siapa kau? Oh, ini Hidayat, orang suruhan rumah kita. Janganlah dicurigai dia. Apa maksudmu? Segala-galanya yang Datuk suruh tadi, Sumai telah siap membekerjakan. Baiklah. Bimau! Bimau! Ada apa ini? Lihat! Itu dia ada kapan! Kalau tak salah, itulah kapal Wan Perkasa. Woi! Hei semua! Makanlah ya! Pegangkan tali cembrang! Kejar! Langkas berlalu kita memburu, coba tangkapkan dengan tangan. Ombak menderu laksana lagu, cobalah isikan dengan nyanyian. Hai berhembus payu dari selatan, langit cerah tidak bermega. Kalau begitu maksudmu puan, susah payah kutunaikan juga. Pandu
dalam air badan berpeluh, dalam dada jiwa mengeluh, pandangan hati bertambah jauh. Air tenang membawa aduh. Hujan di hulu, mari bawa bekerja sambil berdendam ria, lupakan benar kenyata. Marilah. Dengarlah, dengar angin bisik padaku, disampaikan Bayu yang lalu ingin kandaku sama berlagu. Katanya jangan hanya asyik bekerja, saling juga dengan irama supaya ria tanda gembira. Kawan-kawan mari bersuka ria, Waalaikumsalam. Boleh Ahmad Umar bertanya? Boleh. Apa hajat Encik? Datang ini atas perintah Datuk Jaudah untuk menyampaikan sesuatu yang mustahak. Dapatkah Encik tunjukkan arah mana rumah seorang gadis yang bernama Gencana? Oh, Gencana anak Siti. Ya, benar. Barangkali juga. Apa maksud Encik nak jumpa Gencana? Maksud baik. Hanya untuk menyampaikan pesanan dari ayahnya, Datuk Jaudah. Oh, begitu. Rumah Gencana tidak jauh dari sini. Encik pergi ikut jalan ini, sampai di simpang itu, belok ke kanan. Simpang yang depan itu? Ya. Kemudian Encik akan nampak sebuah rumah di sana. Ha, itulah rumah Gencana. Terima kasih banyak, Encik. Sama-sama. Tadi, Gencana sedang mandi-mandi dengan kawan-kawan. Kami nampak ada sebuah kapal datang. Jadi, kawan-kawan Gencana bilang, jangan-jangan kapal Lanun. Sebab itulah kami ketakutan hingga tak sempat mengeringkan pakaian ini lagi. Mana kawan-kawan kau? Mereka semua sudah balik. Marilah masuk. Mak, kenapa pula? Gencana teringat segala cerita-cerita yang disampaikan orang kepada Mak. Beri kekayaan ayah sekarang. Ada kapal dan harta banyak. Tapi, adakah kapalnya besar seperti kapal yang Gencana lihat itu? Ah, sudahlah Gencana. Jangan kau sebut perkara itu lagi. Kita saja yang mengenangkannya. Tapi, ayah kau melupakan kita. Pergilah salin pakaian kau nak, biar Mak tutup pintu. Tuan rumah. Siapa tu? Hamba, Dipo. Tunggu dulu ya. Mau apa, Encik? Ah,
Inikah rumah Gencana anak Datuk Jaudah? Ya, kenapa? Ada perkara mustahak. Pesanan dari Datuk Jaudah. Pesanan dari Datuk Jaudah? Ya. Sila ke dalam. Silakan duduk. Terima kasih, Makcik. Pesanan apa yang diminta sampaikan? Datuk Jaudah meminta hamba menjemput Gencana. Kerana dia terlalu rindu nak melihat anaknya. Semasa Gencana kecil, ditinggalkan. Tak pernah dikirim kabar dan pesan. Kerana dia hendak mengejar kekayaan. Makcik dan Gencana dijadikan korban. Tetapi sekarang, Gencana sudah besar, hendak diambilnya pula. Tidak, makcik tidak izinkan. Jangan salah sangka, makcik. Maksud Datuk sesungguhnya baik belaka. Dia tidak mau mensia-siakan Gencana. Malah, dia hendak menjulangkan Gencana menjadi putri yang terkemuka, mulia dan disanjung rakyat jelata. Dan inilah cincin yang diberikan kepada hamba sebagai bukti segala kata. Apalagi, makcik, bukti telah kami tunjukkan. Semoga harapan Datuk yang ternanti-nanti tidak makcik hampakan. Makcik, dalam hidup ini, manusia ingin bahagia. Manusia sanggup membunuh sesama manusia untuk mendapatkan bahagia. Tetapi bagi makcik, alangkah anehnya pula. Bahagia sudah sujud keriba, makcik belum mau menerima. Untuk lebih puas hati, marilah kita dengar jawaban dari Kencana sendiri. Kencana? Ya, Mak. Kemari sebentar. Ayah kau menyuruh orang-orang ini menjemput kau pergi ke tempatnya. Bagaimana pikiran kau? Apa Mak ikut sama? Tidak. Menurut pesanan Datuk Jaudah, dia hanya menyuruh kami menjemput Gencana seorang saja. Kami tak berani melanggar perintahnya. Mak fikir, tak payahlah Mak bersama. Kau yang dipesannya. Mak bersama pun tak ada gunanya. Dan lagi, kau sudah lama ingin menemui ayah kau. Gencana takutlah, Mak. Kalau Mak tak nak bersama, biarlah harapan tinggal harapan saja. Apa yang nak ditakutkan? Datuk Jaudah ingin meletakkan Gencana di tempat yang mulia. Bukan nak diapa-apakan. Kalau benar begitu, bolehkah seorang tua lain ikut bersama untuk meneman hamba di sana? Bagaimana pula pikiranmu, Ningrat? Bagi pihak hamba, terserah sajalah pada depo. Baiklah. Kalau itu yang diminta jua, hamba perkenankan. Buruk baik padanya akan hamba tanggungkan. Kalau begitu keputusan tercapai. Kencana, jangan lagi dilalai. Pergilah bersiap. Maafkan makcik. Biarlah makcik tolong Kencana berkemas. Baiklah, silakan makcik. Cantik orangnya Gencana, Dayat. Ya, cantik nama, cantik rupanya. Cantik pula budi bahasa. Jelingan matanya sungguh tajam berbisa, ya. Harus tewas pahlawan sujud keriba. Hai, Depo. Nampaknya kau telah terkena panah asmara. Ada-ada saja kau, Ningrat. Kalau begitu, eloklah kita berangkat.
Mana Makci? Mak ada di dalam. Dia tak mau kemari karena dia tak sampai hati melihat hamba pergi. Dan inilah orang tua yang hamba kata untuk peneman hamba bersama-sama. Baiklah, mari kita pergi. Bermain dengan monyet. Nanti kau pun jadi monyet. Ah, ada kalanya monyet lebih mulia daripada orang, kau tahu? Oh, Jepo dah balik! Jepo dah balik! Mana? Ah, Jepo ya, Jepo. Siap-siap lagi semua. Barangkali nanti kita akan belayar balik. Aduh, cantiknya. Gadis yang bersama Jepo tu ya. Kalau aku yang dapat, yang tua itu kau tak mau. Yang tua itu untung kau. Inilah bilik untuk Kencana. Sementara kita dalam pelayaran. Makci, tolong jaga Kencana baik-baik. Baik. Rupanya Makci yang menyamar jadi orang tua peneman. Ya, karena Makci tidak sampai hati melepaskan Kencana seorang diri.
susah hati. Kalau Datuk tahu perkara ini, ceritakanlah terus terang semuanya. Makcik akan bertanggung jawab segala-galanya. Baiklah, Makcik. Baiklah. Jauh sudah kita berlayar, Kencana. Ya lama, hanya langit dan lautan saja yang kita lihat. Itukah yang ditakutkan? Jangan takut. Monyet itu tidak menggigit. Makcik pun turut terperanjat tadi. Nasib baiklah ada depo. Kalau tidak, entah apa nak jadi. Monyet itu memang manja. Apalagi kalau ada orang yang belum pernah dilihat. Jangan takut-takut lagi, Makcik. Dan juga Kencana. Jangan takut, ya. Terima kasih. Kenapa? Jangan asyik merenung awan. Awan berarak dari utara. Hati gundah bertambah rawan. Pantai putih tak nampak jua. Awan berarak dari utara dalam cerah cahaya surya. Pantai ada dikata tiada. Malum sajalah tidak setara. Kencana suka melihat air laut yang berombak ini. Ya, aku lebih lagi suka. Karena laut selalu mengisahkan diriku. Mengapa begitu pula? Karena aku ialah anak yang dipungut oleh Datuk Jaudah. Ketika dijumpai, terapung-apung di muka laut. Jadi, Dipu hanya anak angkat Datuk Jaudah? Ya, begitulah mengikut bisik orang. Siapakah ibu dan ayah Dipu yang sebenarnya? Entahlah, aku sendiri tidak tahu. Yang aku tahu, aku hanyalah anak pungut yang hanyut di muka laut. Hingga sudah begini dewasa pun, masih terapung-apung di muka laut juga. Tak usahlah dirunsingkan itu semua. Dalam hidup ini, kalau kita berhati baik, niscaya penghidupan juga akan baik. Lihatlah gelorakan menghadang, tiadakah saksi. Walau apa saja yang menghalang, asal teguh hati. Itulah cobaan dan ujian menuju bahagia. Jika demikian bimbing tangan, kini aku rela. Suka duka dan nestapa, riang riang sama rasa. Teguh janji tabah hati, suci sanubari. Manakah kekanda bagai bukti pengikat janjimu? Terimalah tanda putih hati,
menghias jarimu. Inilah bahagia ku rindukan, lamalah ku nanti. Marilah adinda ku bisikkan, oh kasuma hati. Inilah kiranya takdir Tuhan, wahai pahlawanku. Inilah masanya jantung hati menghilangkan rindu. Satu kata, satu jiwa, laju patra di samudra. Saling cinta tak setia menuju padia. Ku berserah diri dan mengabdi kepada kekanda. Ku begitu juga mohon restu Tuhan Maha Esa. Ha, itu pun Hidayat datang. Hidayat, nak ke mana ni? Tidak ke mana, hanya buang masa. Masa jangan dibuang-buang, sayang bukan? Kemudian tu, apa nak dibuat? Maksud hamba begini, cubalah Cik Hidayat tunjukkan selangkah dua permainan pencak silat Cik Hidayat tu, supaya dapat kami pelajari. Boleh, apa salahnya? Cuba tikam dengan tumbak tu sekarang. Ha, apa tu? Hei, ha, hei, ha, 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 hei. Nah, ambil tombak ni. Sekarang, dua-dua pula tingkam. Ha, kau dulu. Ha, hei, ha, ha, masuk, lekas, tingkam. Ha, 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 dua-dua pula masuk tingkam. Ha, kau dulu. Hei, ha, lekas tingkam. Ha, ha. Dari, mari kita berhenti rehat dulu. Dipo, berapa lama lagi kita akan sampai? Tak lama lagi, Makcik. Kencana? Ya? Oleh kerana kita akan sampai tak lama lagi, aku harap ingatlah baik-baik segala pesanan. Pesanan mengenai apa? Ya. Apabila sampai di darat nanti, Gencana bukalah lagi Gencana seperti sekarang ini. Tetapi Gencana telah menjadi putri Cempaka Biru. Berlagaklah benar-benar seperti seorang putri. Oh, itu. Tetapi bagaimana pula dengan Mak? Mak, terpaksalah berlagak seperti seorang pengasuh saja. Supaya rahasia tidak terbuka. Dan turutlah segala perintah ayah. Supaya yang dikaitnya tetap dapat yang dirancang tidak sia-sia. Tetapi, Dipo. Kenapa? Kenapa, Gencana? Hati Gencana tidak akan merasa gembira dan bahagia walaupun Gencana bersemayam di atas takhta. Kenapa pula begitu? Karena kita tak dapat berdampingan selalu. Inilah yang meruncingkan hatiku, Dipo. Ya, aku juga demikian, Gencana. Sungguh tidak kusangka
dari pergaulan kita yang beberapa hari saja. Musra telah menghubung rasa. Cinta telah membalut jiwa. Percayalah Kencana, walaupun kita terpaksa berasingan, aku di bumi dan kau di bulan, tetapi kita tetap bersatu dalam ingatan. Janganlah dibuang-buang air matamu, Kencana. Dipo, kalau hati telah seia, kalau sudah cinta berjabat cinta, air mata dan jiwa tak berharga lagi. Kalau tak sampai hajat di hati. Itu benar. Tapi apa boleh buat? Supaya negeri kita terselamat dari huru-hara, kita terpaksa berkorban, Kencana. Dengan menurut saja perintah dari ayah. Mudah-mudahan Tuhan tidak mensia-siakan harapan kita. Kau ni mengganggu langkah orang sajalah. Ha, kenapa? Apa yang sudah abang lakukan kepada si bunga ini, ha? Tak ada. Aku tidak buat apa-apa. Kenapa pula? Jangan cuba nak bersembunyi lagi. Si bunga dengan menangis-nangis datang mengadu semuanya. Mengadu apa? Kau jangan lekas percaya cakap orang. Ini bukan cakap orang lagi. Tetapi tuan tubuhnya mengadu sendiri. Ah, kau jangan banyak cakap. Aku lelaki. Aku boleh kahwin hingga 4 orang mengikut jejak langkah Nabi. Siapa saja sedia menerima aku menjadi menantu. Kenapa angkat aku sekarang ini? Oh, tentang kahwin nak ikut Nabi. Tapi tentang lain-lain ikut hati sendiri. Tak sadar diri dan tak mengenang budi. Ah, kau diam. Jangan diganggu pikiran aku. Aku banyak lagi perkara yang lain mesti dipikirkan. Baik, aku beri kesempatan abang berfikir. Tetapi ingat, sekali lagi kejadian begini berlaku, tahulah aku mengajar. Pergi buat kerja kau. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم. Hai, hingga berapa lama lagi dapat dikebumikan jenazah tuanku ini ya? Yalah, aku pun sambil berjaga-berjaga begini. Hati kecil besar kecil saja. Manalah tahu, kerana lama sangat disimpan, sekali tuanku hidup balik. Kalau hidup balik, aku tak tunggu. Tuanku ke mana, Sultan ke mana? Aku cabut lari. Tuanku, bukan saja waktu hidup tuanku mengandung bermacam soal. Bahkan dalam kemangkatan tuanku pun penuh dengan segala soal. Janggut putih. Kalau sekiranya Wan Perkasa tidak balik, entah dihalang bencana atau ditimpa celaka, apakah kita mesti menunggu-nunggu juga sedangkan mayat almarhum tidak dikebumikan?
Dalam hidup ini, semua ada batasnya, Dato. Begitu jugalah dalam perkara ini. Hamba berpegang kepada adat. Jadi, bagaimana kesimpulannya sekarang ini, Dato? Kita bersabar hingga lagi seminggu. Kalau Wan Perkasa tak dapat membawa balik Tuan Petri Cepaka Biru, kita panggil semua pembesar-pembesar negeri dan kita rundingkan perkara ini. Tetapi, Datu, mengikut gerak rasa di dada hamba, Wan Perkasa tak dapat menjayakan harapan kita. Sesia saja kita membuang masa. Kita tak boleh percaya sangat kepada gerak rasa. Kerana gerak rasa ada kalanya bertentangan sangat dengan yang nyata. Kalau sudah begitu pendapat Datu, terserahlah. Tapi... Datu? Ya, kenapa? Ada dua orang lelaki dan dua orang perempuan nak berjumpa Datu. Benarkan dia kemari. Baik, Datu. Tetapi, itulah yang hamba harap-harapkan. Kerana dengan kerjasama, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi senang. Anakku Depo. Ya. Apa hajat kamu, Depo? Hamba hanya menyampaikan wasiat dari seorang yang bernama Wan Perkasa. Wasiat dari Wan Perkasa? Benar, Datuk. Silakan. Terima kasih. Apa yang telah terjadi ke atas diri Wan Perkasa? Hamba juga tidak tahu bagaimana mulanya, Datuk. Bagaimana yang kau boleh terima wasiat dari Wan Perkasa? Begini ceritanya. Sedang hamba berlayar nak balik kemari. Tiba-tiba hamba ternampak sebuah kapal terbakar. Hamba menghampiri untuk memberi bantuan. Dan disitulah hamba bertemu dengan seorang yang telah luka parah. Siapakah orang itu? Dialah yang bernama Wan Perkasa. Wan Perkasa. Dan Wan Perkasa telah meminta hamba selamatkan Tuan Putri Cempaka Biru yang masih terkurung di dalam sebuah bilik. Dimintanya hamba sampaikan Tuan Putri kepada Datuk. Lagi, apa pesanannya? Selepas itu, dia tak berdaya berkata-kata lagi. Lalu mengembuskan nafas yang terakhir. Kasihan Wan Perkasa. Dan Datuk, inilah Putri Cempaka Biru yang... Ampun Patik, beribu-ribu ampun Tuan Petri Cempaka Biru. Sebelum Patik persembahkan segala yang telah terjadi, silalah Tuan Petri berehat dahulu. Datuk Bentara, panggilkan inang-inang kemari. Baik, Datuk. Patik dan pembesar yang lain-lain sangat berbersih di atas ketibaan Tengku. Kerana selama ini, perkara yang menjadi teka-teki akan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Ina, kirimkan Tuan Petri dan tunjukkan bilik untuknya. Baik, Datuk. Silakan, Tuan Petri. Terima kasih banyak atas jasa kamu yang sangat-sangat besar itu. Jika tidak dengan pertolongan kamu, tentulah mayat almarhum tak dapat dikebumikan dalam beberapa hari ini. Hamba hanya menunaikan kewajiban hamba selaku seorang manusia dan rakyat saja, Datuk. Datuk, pada pikiran hamba, elah kita jalankan upacara penabalan dengan serapa lekas. Ya, itulah yang harus kita fikirkan sekarang.
Hei, bang. Mengapa terpenuh di situ? Pergilah mandi. Makanan pagi dah disiapkan seleha. Kenapa, bang? Abang memikirkan mimpi abang malam tadi. Amat buruk padanya. Alah, mimpi kan hanya mainan tidur. Tak usahlah dipercayai sangat, bang. Tidak. Ada kalanya mimpi memberi alamat yang tepat. Bagaimana mimpinya? Sibo! Sibo! Jangan bunuh aku, Sibo! 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 Jangan bunuh aku, Sibo! Kononnya Sibo dengan tak semena-mena meradang. Kemudian, membakar hangus rumah kita ini. Ya, barangkali benar Sibo akan mengkhianati kita. Ah, tak kalah sampai begitu sekali, bang. Sibo kan kita pelihara daripada kecil seperti anak kita sendiri. Janganlah disangka yang bukan-bukan, bang. Ya, Datuk. Ada perkara penting untuk baikkan kau sendiri. Perkara apa, Datuk? Begini. Kau katakan kepadaku dulu. Kau ingin jadi panglima raja, bukan? Ya. Itulah cita-cita hamba. Untuk mencurahkan taat setia sepenuhnya. Kalau begitu, ini ada satu percobaan. Kalau kau berjaya dalam percobaan ini, sudah tentu kau berjaya pula dengan cita-citamu. Percobaan. Bagaimana, Datuk? Katakanlah. Besi akan hamba lenturkan ikut hati. Parah akan hamba genggam menjadi abu. Kalau itulah percobaan yang Datuk mau. Bukan itu semua hidayat anakku. Tapi, kalau kau betul pahlawan, pahlawan gagah yang tak pilih tentangan, kau bunuhlah Sibo. Hah? Bunuh Sibo? Ya. Itulah percobaan pertama yang kupilih sebelum kau dilantik menjadi panglima raja. Kenapa kau termenung? Kau tak sanggup, bukan? Ah, kalau itu kau sudah tak sanggup, bagaimana kau akan menjadi panglima raja untuk menentang musuh berbagai rupa? Baik, Datuk. Hamba akan buktikan segala yang hamba kata. Bagus. Itulah anak lelaki. Hamba bermohon diri dulu, Datuk. Baiklah. Benarnya maksudmu? Aku mau membunuh kau! Kau mengerti apa yang kau cakapkan ini? Ya, memang ku tempah pengertian ini. Cis! Kepalang aku menjadi lelaki. Kalau musuh begini tak dapat ku tewas. Ya, kepalang juga aku datang kemari. Kalau tak berjaya membunuh harimau garas! Hai! Hey!
Nanti, berhenti dulu. Aku tidak mau melawan kau lagi. Mengapa? Kenapa kau minta diberhentikan gaduhan ini? Hah, serang aku dan bunuh aku. Kalau kau benar seorang yang handal, kenapa kau membisu? Tidak. Bukannya mudah kau nak membunuh Dipo. Aku biasa menentang musuh berlipat ganda. Aku belum pernah kecuna. Kau bacul dan pengecut. Hah, tinggal aku. Dipo, aku tidak mau membunuh kau. Karena aku percaya kau seorang yang baik hati. Tetapi, ini semua ialah kemauan ayah kau sendiri. Supaya kau terhapus dari dunia ini. Apa? Dengan kemauan ayahku? Ah, aku tidak percaya. Karena apa kesalahanku? Sedangkan segala perintahnya, aku belum pernah membantah. Walaupun batinku tidak mengizinkan. Tipu, sebenarnya ayah kau curiga terhadap kau. Kalau-kalau kau bocorkan rahasianya berkenaan gencana yang akan dirajakan dalam negeri ini. Karena kau seorang saja yang tahu bahwa gencana ialah anak Datuk Jaudah. Tetapi bukan putri Cempaka Biru. Sebaliknya Datuk Jaudah hendak menipu orang-orang besar dan mengabui mata rakyat supaya mengakui gencana itu ialah putri Cempaka Biru. Dari itu, sebelum rahasianya terbuka, disuruh aku membunuh kau supaya rahasianya tetap tinggal dalam rahasia. Jaudah, kau manusia durjana. Tidak harus berbuat baik kepada manusia yang tidak kenal kebaikan. Aku akan tamatkan riwayat hidupmu. Sabar, Dipu. Segala-galanya ini, kita akan dapat mengatasinya kelak. Dan masa juga akan menentukan. Tetapi, mari kita ke sana. Karena banyak lagi hal yang akan kuceritakan padamu. Mari. Pengawal! Ya, Kato. Ada kau nampak Hidayat dan Dipo? Sejak kemarin hamba tak nampak, Datuk. Adakah tahu ke mana mereka pergi? Tidak, Datuk. Baiklah. Janganlah terlalu mengikut hati, Kencana. Kelak dirimu juga yang rosak binasa. Biarlah diri rosak binasa kalau tak dapat apa yang dicita. Jangan begitu, Kencana. Mak tahu apa yang terkandung dalam hatimu. Mak tahu semuanya. Kalau mak sudah ada garu, buat apa lagi cendana? Kalau mak sudah tahu, buat apa lagi bertanya? Tak usahlah kau khawatirkan semuanya itu, Kencana. Kau akan ditabal menjadi permaisuri di negeri ini. Sesudah itu, barulah kau pikirkan perkara Depo pula. Kau boleh melantikkan dia menjadi apa saja. Sebab, kaulah yang akan berkuasa semuanya. Silakan santap buah-buahan ini, Tuan Puteri. Terima kasih, Inang. Beta tak ada selera nak memakannya. Bawalah balik buah-buahan ini, Inang. Mohon patik, Tuan Puteri. Paknya Tuan Puteri berduka cita. Boleh jadi dia sedihkan kerana kemangkatan ayahandanya. Ah,
Hadirin yang teramat mulia, Tuanku Puteri Cempaka Biru. Tuanku Puteri Cempaka Biru, beribu-ribu ampun. Sembah Patik Pacal Yang Hena harap diampun. Ampun, Tuanku. Patik atas nama kerjaan ini, dengan ini. Berhenti dulu! Datuk-datuk sekalian, gadis yang bersemayam di atas tahta itu sebenarnya bukanlah Puteri Cempaka Biru seperti yang datuk-datuk sangka. Tangkap mereka! Penjarakan! Siapa rapat akan kubunuh? Ingat, jangan sampai aku jadikan lautan darah istana ini. Tunggu, biar hamba siasat dulu mereka ini. Siapa kamu? Dan apakah hakmu meluru kemari menjadi pengganggu? Hamba bukan pengganggu, tapi hambalah Puteri Cempaka Biru datang kemari menuntut hak hamba. Jangan cuba hendak bunuh membunuh satu sama lain. Kerana kesulitan ini, kita mesti selesaikan dengan secara damai. Sebab yang menuntut kerjaan ini lebih daripada seorang. Dari itu, biarlah kita bersifat adil. Kerana kita ada mempunyai satu batu geliga sakti, pusaka kerjaan ini, yang dapat membuktikan kelak siapakah yang sebenarnya berhak akan menjadi raja. Datuk, siapapun kenal dan tahu, budak perempuan itu bukan Puteri Cempaka Biru. Dia hanyalah layak menjadi budak suruhan hamba. Ini semua palsu. Palsu atau tidak, geliga sakti itu boleh membuktikan. Mari kita uji. Silakan, Tuan Puteri. Keluarkan batu geliga sakti itu, letakkan di atas meja. Menurut pendapat hamba, Datuk, tidak sah lagi. Inilah Puteri Cempaka Biru. Datuk, bukan tadi itu Lanun? Takkanlah Lanun nak jadi raja kita. Apa yang dia tahu? Ini semua, Karun, kita telah ditipukan oleh geliga ini. Bagaimanakah seorang Lanun yang ganas akan menjadi seorang raja yang bertanggungjawab? Datuk, selamanya geliga sakti ini tidak pernah berdusta. Nyatalah sekarang, Adindalah yang berhak menjadi sultan. Sudah gilakah ini semua? Mengapa dia pula yang disembah? Dia anak angkat hamba, hamba pungut desa bah sampan yang hanyut. Entah siapa emak bapaknya, entahkan anak manusia durjana. Ayah, janganlah dicaci dipu begitu sekali. Ya, memang Dipo tidak tahu siapa ibu bapa Dipo yang sebenarnya. Tetapi, Dipo tetap seorang manusia. Ayah pun seorang manusia.
Datuk, dia adalah adik kandung Beta. Almarhum Bunda Beta telah bersalin di dalam kapal. Tiba-tiba, Lanun menyerang kapal kami. Untuk keselamatan, Bunda telah menghanyutkan Adinda Beta ini dalam sebuah sampan setelah diberi nama Raja Aziz. Dan kalau tidak salah dalam ingatan Beta, Bunda telah menyatakan dulu bahwa Raja Aziz mempunyai tanda hitam di sebelah kanan dadanya. Ya, kalau adik aku yang sebenarnya, yang bernama Raja Aziz, Dinda. Kanda. Adinda lah yang semestinya menjadi raja, tapi bukan Kanda. Biarlah Patik menjadi orang yang pertama mengangkat sembah, memohon kasihan belas dari tuanku, meminta ampun bagi pihak pacal ayah Bunda Patik ini. Kasihanilah dia. Dia telah hilang segala-galanya. Biarlah dia hidup lagi untuk bertobat. Ampun tuanku. Bencana. Janganlah dibimbingkan semua itu. Aku tidak akan memulakan kewajibanku mengikut nafsu. Ya, aku tahu. Datuk Jaudah sekarang sebagai seekor elang yang patah sayap dan tak berkuku. Tapi, sebagai balasan terhadap dosa yang dilakunya sendiri, dia mestilah dikeluarkan dari negeri ini. Bawa dia keluar! Sekarang, segala kekusutan telah terbuka, segala penghalang telah tiada. Bagaimana dengan janjimu dulu? Relakah kau menjadi istriku? Kekanda, datuk-datuk, dan sekalian yang ada. Oleh kerana ternyata, bahwa Beta yang berhak dalam semua ini, maka Beta memilih Kencana untuk menjadi istri Beta. Juga menjadi pemaisuri di negeri ini. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Menurut pendapat Patik Pacarya Kena, itulah yang sebaik-baiknya. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Ampun tuanku, Patih dan paca-paca rakyat ke bawah duli sekiannya sangat-sangat berbesar hati pada hari ini kerana telah ada raja mereka, tempat mereka bernaung. Daulat tuanku! Daulat!